maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Sawi sistem hidroponik baru numbuh ya teman-teman, baru numbuh. Yang ini bayam merah, baru berumur beberapa hari. Oke. Penyemaian bayam baru beberapa hari. Yang ini sawi. Ini penyiapan lahannya untuk bayam. Ini kangkung ya. Ini untuk kangkung. Nah, ini lokasi nanti untuk hidroponik kangkung. Ini dicoba awalnya sudah mulai tumbuh dengan baik. Nah, ini kangkungnya sudah mulai tumbuh dengan baik. Aerasinya ada di situ. Ini kangkung ya. Ini bawang merah sudah mulai tumbuh. Bayam merah maksud saya. Nah, yang ini jenis sawi ya. Sawinya sudah tumbuh dengan baik. Nah, ini dia untuk hidroponik, seladanya sudah cukup bagus sekali. Ini kira-kira umurnya baru sekitar 2 minggu. Oke. Kita coba lihat sebelah sini. Kalau ini tomat, kolaborasi tomat dengan selada. Setiap ini ada aerasinya ya. Kalau ini hanya untuk bunga saja. Tomatnya sudah bagus sekali, sudah tumbuh dengan baik. Cabenya juga sudah mulai berbuah. Sudah bagus. Tomat, cabai, cabai jenisnya cantik ya. Lihat merah ya, ini cantik banget juga.
ya. Strawberry ini sudah berbuah kemarin strawberry. Itu sudah berbuah, belum matang. Cabai lagi. Tapi ini cabai budidayanya IPB itu. Ini hasil karya Profesor Muhammad Syukur. Cabai warna-warni. Ada merah, ada ungu. Sakit. Cantik banget ya. Kalau ini cabai rawit biasa. Nah, inilah lokasi berkebun Agrianita Sekolah Vokasi. Bunganya cukup bagus. Luar. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk bisa melihat video ini. Jika Anda suka, silakan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.